TV dapur kamar mandi, tamu TV dapur kamar mandi, tamu TV dapur kamar mandi. Mulak enak gue. Aduh. Bro, lama gak ketemu. Lama gak nongol. Ono sing tako aku bro, ada yang tanya saya, Cak, gak cari bantuan? Loh, bantuan kok dicari? Bantuan itu ya dikasih, kok malah dicari? Kalau dicari itu bukan bantuan, itu namanya nilepan, ngerti ya bro? Nilepan bukan bantuan, menurut bro. Terus yang dapat bantuan baik dari mana-mana atau dari pemerintah, ya jok ngersulo, menungso kok kakean ngersulo. Jangan tidak terima kasih apapun yang sudah digariskan ke kamu, itu sudah tercatat di sononya. Apa kamu yang nyatat? Nah, kok mesti protes? Protes ya kok mesti. Aduh, gak dapat bantuan? Ya gak apa-apa, santai saja. Tapi tak cari bro, siapa tahu dapet. Ini kan bukan yang miskin dan yang kaya, ini kan yang terdampak. Itu loh yang harus digarisbawahi. Yang terdampak siapa? Loh, ya banyak. Bahkan hampir semua. Aduh. Kakean yang terdampak, bro, bro. Tapi sabar, bro. Ya kan? Sering saya dapat WA. Terus dari Facebookku ini yang ngomong, Cak, sabar, sabar. Oh iya, aku sabar. Ngutekku. Tambah suwe tambah ambiar. Gak kemana-mana. Mesti hanya ruang tamu, ruang TV, dapur, tidur, kamar mandi. Mantap lo bro. Tamu, TV, dapur, kamar mandi. Tamu, TV, dapur, kamar mandi. Tamu, TV, dapur, kamar mandi. Mulek enak gue. Saya juga kaget ada berita kalau yang mau menemukan signifikan soal obat COVID ini lah kok ditembak mati. Ditembak itu ya jangan sampai mati. Kalau mati ya gimana ini, gak kelar-kelar si COVID songolas ini. Bro, saya nangis ini bukan karena sedih. Betul, bukan karena saya bingung. Betul, tetap karena ngeluh. Karena ngeluh.